Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka diusulkan Rocky Gerung menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Rocky Gerung menilai Gibran adalah sosok yang memiliki pengalaman pemerintahan. Selain itu, putra sulung Jokowi tersebut juga dianggap mampu meningkatkan perolehan suara dari PDIP. Pernyataan Rocky Gerung itu disampaikan dalam sebuah talk show di kanal YouTube-nya. Saat itu, Rocky berbicara tentang calon wakil presiden yang berpotensi mendampingi Anies dalam Pilpres 2024. Selain Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat dan Ahmad Heriawan dari Partai Keadilan Sejahtera, Rocky juga menyebut nama Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut dianggap sebagai sosok yang tepat mendampingi Anies karena punya pengalaman dalam pemerintahan. Menanggapi usulan Rocky Gerung sebagai cawapres Anies, Gibran mengatakan biasa saja. Ia mengatakan tidak ada pembahasan dengan Rocky Gerung mengenai usulan cawapres Anies Baswedan. Sementara itu, saat ditanya penilaiannya terhadap Anies, Gibran menyebutnya sebagai sosok yang baik. Ia juga pernah bertemu dengan mantan Gubernur DKI Jakarta itu dalam berbagai kesempatan. Saat ditanya apakah Anies merupakan sosok ideal pengganti Presiden Jokowi, Gibran enggan banyak berkomentar. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!